Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, balik lagi di channel YouTube aku Delvera Andriani. Nah, aku udah lama banget teman-teman gak bikin konten ya, karena aku ada kesibukan. Jadi mungkin untuk bikin konten aku belum sempat, jadi baru sempat hari ini. Nah, okelah, gak apa-apa. Gimana teman-teman semua? Kabarnya sehat kan? Alhamdulillah. Sekarang itu di negara kita ini, bukan negara kita aja sih, di dunia ini lagi ada pandemi ya. Jadi kita harus tetap jaga stamina, daya tahan tubuh, jangan lupa minum vitamin, makan makanan yang sehat, dan berolahraga. Jangan olahraga di kasur terus ya, itu namanya molor. Nah, oke teman-teman, hari ini aku mau unboxing. Jadi unboxing aku tuh banyak banget, 1, 2, 3, mana lagi itu? Oh iya, 4. Jadi aku sekaligus unboxing 4 hari ini. Nah, jadi aku ceritain sedikit yang ini. Ini tuh unboxing PL gitu ya, hoodie, crew neck segala macam gitu ya. Nanti lihatlah. Nah, jadi waktu itu aku ngeliat Shopee Live gitu. Shopee Live itu sekitar jam 11 malam karena aku libur. Jadi aku nonton. Nah, di saat aku nonton, aku tuh gak sadar kalau aku tuh lagi tidur. Jadi pas aku melek, bangun itu kayak handphone aku tuh ada suara-suaranya gitu. Ternyata aku bangun jam 2 malam. Jam 2 malam itu handphone aku itu masih siaran langsung Shopee Live itu dari toko PL ini. Nah, dan itu berakhir sampai jam 5 subuh handphone aku masih stay. Nah, jadi aku dapet ini gak sengaja. Itu tidur, si adminnya itu dia bikin clue gitu. Di saat mau fix, dia bikin clue. Dan aku tuh tanpa sadar, aku bangun, ngetik handphone, dan aku dapet. Dan itu 2 kali berturut-turut sampai pagi-paginya aku gak tahu dia ngirim chat di Shopee kalau dia itu ngirimin link aku ngefix 2 jaket. Ya ampun, aku tuh kayak gak sadar gitu ya. Apa, mungkin ya, mungkin banyak setan yang mendekati aku saat tidur karena aku main handphone. Aku gak tahu jadi ketiduran apa gimana. Ya, akhirnya ini dapet. Dan aku mau unboxing karena aku penasaran. Salah satunya tuh kayak bahannya tuh kayak gembel-gembel gitu, pun gembel sebenarnya karena jahitannya tuh di luar dan aku tuh gak punya jahitan kayak gitu. Daripada penasaran, kita buka-buka aja. Jangan banyak cerita, entar ya. Udah lama gak ketemu kita. Nah, oke, yang pertama aku buka ini dulu deh. Yang kecil dulu nih. Jadi ini itu ada flash sale 88 dari Shopee. Dan ini tuh tisu, udah kelihatan ya teman-teman, ada mereknya. Nah, ini tisu dan ini harganya cuma 3.000 dan gratis ongkir. Jadi aku buka dulu. Ini pengirimannya dari mana ini? Kok gak ada? Gak ada teman-teman, ini dia langsung ada nama aku doang. Ini tuh kayaknya cuma dilapisin satu plastik doang. Aduh, sorry robek. Nah, ini dia tuh tisunya. Udah nggak asing dong dengan brand ini. 180 sih. Ini harganya 3.000, worth it nggak sih? Tapi menurut aku sih harga 3.000 segini lumayan lah ya. Gratis ongkir, kirimnya. Oke. Okay. Lumayan 88. Nanti kita tunggu 99. Selamat. Oke, okay, paket pertama kita buka. Dan yang kedua, yang kecil-kecil dulu deh. Nah ini, jadi ini aku ngeliat kayak pouch kecil gitu. Jadi ini brand dari Eger. Aku beli, ini Egernya store dari Depok. Dia dari Depok, dia Shopee Mall. Eger ini apa ya, kotor maksudnya ya. Pasti ribet banget ngomongnya. Oke, okay, kita buka dulu deh. Kayaknya udah lama gak konten nih, aku jadi belepotan ngomongnya ya. Apa gimana? Apa emang dari dulu belepotan ya kontennya ya? Oh, gak apa-apa lah ya. Gimana ini bukanya teman-teman? Kok bingung? Kita gunting aja deh. Ini support kecil, muat handphone sama dompet. Akhirnya apa? Nah, tapi aku gak tahu sih ukurannya, kurang jelas banget. Cuman dia lucu aja gitu. Harganya 80.000, kalau gak salah. Wow. Ini plastiknya kayak tote bag gitu ya, tapi kejat-kejat sih bahannya tuh. Dia dari Eger. Dari Eger. Gede banget. Ini apa? Oh, ini jadi kayak notanya gitu tuh. Harganya 80.000. Wah, lucu banget kan? Nah, ini kita lihat isi dalamnya ya. Tuh di dalamnya dia kayak gini nih. Tuh, ada bisa tempat naruh handphone, ada kartu-kartu, dikit sih ruang kartunya. Tapi sini bisa buat dompet. Ada talinya masih. Ada talinya, teman-teman. Wah, ini kalau kalian lagi jalan-jalan atau pergi keluar cari makan,
olahraga lari ini cakep banget, ini warnanya biru dongker. Cakep gak sih? 80 ribu worth it gak sih? Brand dari Eger. Banyak ya, kalian tau lah bahan Eger. Ini talinya kayak gini. Talinya bagus ya. Cakep banget sih. Aduh aku jerawatan. Cakep tau. Ini cakep banget menurut aku. Ini bagus. Ini worth it banget dengan harga 80 ribu. Kita dapat pouch kecil, kita udah bisa jalanin. Oh ini dia, dalamnya ada ruangan lagi nih. Eh bukan deng, sini packnya bukan ruangan, kira ada ruangannya. Nah oke okay, ini paket kedua, dan yang ini paket ketiga. Ntar yang terakhir aja deh. Ini kalau nggak salah aku ini PL deh, ini PL juga. Ini dari pengiriman dari Bandung. Pengiriman dari Bandung. Jadi waktu itu aku iseng-iseng aja sebenarnya. Tapi aku tuh dapat di bagian nomor berapa ya? Karena ada yang gak mau, jadi dikasih ke aku. Wah ini warnanya kuning mustard. Mustard ya. Ini cakep banget, ini oversize. Ini gede banget. Tuh. Wow. Oke, jadi ini dia oversize. Ini tuh gede banget tuh kan. Aduh, tuh. Nah, ini nih, aku jelasin sedikit ya. Ini dia bukan robek, tapi ini dia model. Dia modelnya robek-robek gitu. Tapi aku takut kalau naruh sesuatu dia malah keluar dari sini ya. Atau begini ya. Tapi ini bagus tuh kalian lihat. Lucu banget, ini oversize. Oversize banget, ini dia ukuran. Gak ada ukurannya. Ini oversize. Tuh, aku lihat kalian dapat. Kalian dapat, aku dapat dengan harga 50.000. Ini cakep banget. Nih. Kalian bisa lihat. Wow. Ini bagus banget. Ini aku kelihatan besar, kelihatan gendut kalau pakai ini. Nah, teman-teman nanti aku kasih linknya kalau kalian mau ikut Shopee Live-nya dia. Ini barangnya murah-murah banget dan bahannya cakep-cakep, kan aku udah 2 kali order di sini. Dan itu nggak mengecewakan menurut aku ya. Oke, kalian yang suka dengan barang-barang PL, jangan lupa cuci dulu ya teman-teman. Kalian tahu kan PL itu apa? Oke, worth it banget dengan harga 50.000. Nah, oke, sekarang paket terakhir. Ini paket yang aku ceritain tadi. Yang aku ceritain di awal video kalau aku tuh ketiduran dan aku dapet paket ini nggak sengaja. Sekarang kita buka aja. Ini sih warnanya hitam sama biru. Hitam sama biru ya, cuman aku kalau nggak salah, kalau nggak salah lihat sih hitam sama biru. Cuman aku SS, dan aku kayak nggak sadar gitu ya. Tuh, kan bener biru. Wangi, udah wangi banget, wangi warnanya. Kita buka, aduh, kita buka kali ya. Kita buka. Nah, ini dia warna biru, aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti ini apa, tapi ini gede banget tuh, dia brand dari Amber Pomi. Nih, yang aku bilang jahitan dia itu tuh kayak di luar gitu loh, kayak gembel-gembel gitu katanya. Soalnya jahitannya tuh di luar, jadi kayak orang kalau yang ngeliat tuh kayak baju ditambel-tambel, tambel-tambel. Tapi ini bahannya tebal banget. Ada teknik. Dia ada teknik. Ambil, ya aku nggak tahu ini size ukuran berapa, tapi menurut aku, wow, ini medium ya. Ya, ambil medium. Itu laki banget teman-teman, laki banget. Tuh, ini gede. Ini warnanya biru sebenarnya, mungkin kamera aku rada jelek ya, blur. Tapi ini warnanya cakep banget. Ini tebel banget. Dan ini aku nggak sengaja dapatnya. Ini tidak sengaja. Gak sengaja aja bagus ya, giliran dipantengin, ditungguin gak dapet-dapet. Siapa kalian di sini yang suka berburu trip di Shopee, pasti kalian tahu bagaimana cara mendapatkannya. Barang yang kalian suka itu kadang gak bakal kalian dapatkan. Sinyalnya teman-teman, sinyal itu susah banget. Yang ini kedua, ini warnanya itu jatuhnya warnanya sini ya, biru dongker. Biru dongker apa hitam ya? Dia biru dongker. Tuh. Ini, kalian tahu gak ini? Kok gak ada harganya ya? Ini tadi. Nah ini dia nih, kalian lihat nih. Delvera. Satunya 30.000 dan ini tuh gede banget dan ini bahannya tebal.
gak sengaja dapet. Lucu aja gitu. Nah ini yang kedua, ini warnanya ini warnanya hitam. Kalian bisa lihat warnanya hitam, tapi ini juga kayak kayak tadi sih modelnya ya. Tuh. Ya, di luar gitu jahitannya. Kelihatan kan? Sama. Oh, aku gak sadar ya. Brandnya? Brandnya udah dilepas. Tapi ini juga tuh lihat. Sama, ini kayaknya hampir kombi deh. Beda deh tag-nya. Gak tau deh ini brand dari apa. Tapi ini ukurannya M, tapi M-nya kayaknya gede deh. Wow, hoodie aku nambah. Nih, nanti kalau seandainya channel aku udah di monet, aku bakal giveaway hoodie deh beberapa buat kalian ya. Hoodie aku ya. Hoodie aku banyak banget soalnya. Wah, tangannya panjang sekali. Ini panjang banget. Miring ya? Iya, tapi emang panjang sekali. Lucu, satu. Ini 30.000. Ini harganya juga 30.000. Aku beruntung banget, cuman aku tidak sadar. Ini aku gak sengaja banget dapetnya. Yang ini, kalau yang ini aku tahu. Karena ini aku ambilnya dengan lag. Maksudnya aku lagi bangun gitu, gak tidur. Nih, harganya 50.000. Fine. Oke. Okay. Ini watch yang tadi aku lucu banget watchnya. Suka banget ini kecil, bisa buat keluar. Dan gimana teman-teman? Unboxing aku hari ini kebanyakan apa gimana enggak sih ya? Simpel-simpel aja kita mah ya. Enggak usah yang aneh-aneh. Aduh. Ribet banget ini nyangkut. Nah. Oke, teman-teman. Sepertinya cukup sampai di sini aja unboxing aku hari ini. Nanti link toko Shopee-nya watch kecil ini, hoodie yang kuning dengan hoodie yang tidak sengaja kita dapat ini, nanti link-nya aku kasih di deskripsi seperti biasa. Barangkali dari teman-teman ingin melihat Shopee Live-nya itu barang-barangnya dijamin oke. Kalau kalian suka hoodie atau turtleneck, dia dari brand-brand terkenal dunia juga dia ada di situ, oke. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menonton video aku. Maaf banget videonya kalau berantakan, kata-kata aku ada yang salah atau kata-kata aku yang belepotan seperti yang barusan. Aku minta maaf banget ya, mungkin aku enggak lancar dalam pengucapannya. Mungkin teman-teman di sini ada saran atau kritik, kalian boleh komen di bawah. Jangan lupa kata-katanya yang sopan ya. Nah, oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih banyak kalian sudah sempat menyempatkan waktu untuk nonton video aku. Kalau kalian ingin nanya-nanya seputar unboxing atau kalian, "Kak, di sini ada barang ini nih," boleh, insyaallah nanti kalau aku ada kesempatan, kalau aku ada rezeki, ntar kita order, oke? Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video aku. Jangan lupa di-subscribe, like, dan komen. Jangan lupa di-share, oke? Barangkali video aku ini ada manfaatnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum.